Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dimanapun berada. Saya akan jalan-jalan nih ya ke perbatasan Jawa Tengah. Posisi saya di Cisaga, Jawa Barat ya, Cisaga, Kabupaten Ciamis, perbatasan dengan Kota Banjar. Ini lokasi sedang di Bank BCB ya. Cerita ini mau ke tempat teman ya. Dari sini lokasinya ya jaraknya kurang lebih 30 kilometeran ya, kurang lebih. Ini ramai sekali di jalan nih karena hari Minggu kali di jalanan macet sekali ya, banyak kendaraan yang habis berwisata ke Pangandaran ya, seperti biasanya ini kalau lewat sini. Ini padat merayap ya. Apalagi kalau ada truk besar, tronton atau gandengan itu sering lewat ke sini ya, macetnya nambah. Ini tadi posisi waktu ngambil ATM itu di Bank BJB ya, dekat pom bensin Cisaga. Kecil jadi deh, para mur mobil para ada gitu. Dengan lebih kami yang sekarang. Nah ini rumah makan Betty ya, yang terkenal di daerah perbatasan. Semua orang yang lewat sini kalau ingin makan suka mampir ke sini. Nah itu katanya sih masakannya enak ya, bakar ikan, bakar ayam yang terkenal di sini. Karena lanjut ini daerahnya ya, rumah makan Betty itu wilayahnya Cikerendang ya. Cikerendang masuk ke Kota Banjar daerah Kecamatan Purwaharja. Nah terus nanti di depan tuh ada pertigaan ya, lampu merah. Ke kanan itu ke Terminal Baru Banjar ya. Itu lewat jembatan panjang sekali melintasi Sungai Sitanduy. Ini dari pertigaan ini kurang lebih 100 meter ke Terminal Kota Banjar untuk tujuan ke berbagai jurusan ya, Bandung, Jakarta. Ya kalau ke selatannya tuh ya sampai ke Surabaya. Kita lanjut. Nah,
cerita istri saya tuh ya punya tetangga namanya Mamah ya, ini Mamah. Dia cerita istri saya tuh sambil ketawa-ketawa sambil gak punya kuat yang ketawa. Dia ceritanya kan suaminya tuh di puskes ya kerjanya. Nah, di bidan tuh ke rumahnya dia berkunjung. Nah, dia panik, dompetnya ketinggalan. Nah, Bu, sebentar ya, ini dompet saya ketinggalan. Nah, kami lagi datang lagi ke situ. Nah, ini mama tuh bilang, wah, dompet jelek kayak gitu, katanya. Diambil lagi, ih, ini mahal ya, kata di bidan. Bah saya aja lah, enggak ah mahal ya. Itu jelek kan ada baca juga enggak, ini mahal loh, ini 800 ribu katanya. Si ini mama nggak percaya kalau baca jelek itu harganya 800 ribu katanya. Itu namanya tuh katanya papilot, kata bibi dan si saya bilang kalau yang mahal kayak gitu bukan papilot, papilon gitu. Ah enggak, cuma papilot. Tanya aja sama bibi dan, oh iya. Apa iya papilon? Ah, iya papilon, bukan papilot. Nah, terus dia cerita ke temennya ini mama tuh ya. Itu bukan katanya dompet yang mahal sekali 800 ribu. Ah, nggak mungkin katanya. Dompet tuh paling mahal 300 ribu, 400 ribu katanya. Itu nggak percaya sama. Ih, itu mereknya lain loh katanya. Nah, dibilangin sama istri saya, ini mama, bilangin sama temennya. Itu memang papilon itu mahal, yang 300 ribu, 400 ribu itu namanya papilot, papirut ya, papilon produksi Garut. Itu ceritain. Dia ngotot masih belum bisa mengusahakan papilon, papilot lagi, papilot lagi. Ya, dibilangin sama istri saya, jangan malu-maluin saya situ. Ya, kalau itu yang mahal-mahal itu ya untuk tas, untuk dompet, itu papilon. Gitu. Ya, nanti tak bawa ke rumah Bu Lilis katanya. Itu yang teman saya, itu yang lapor saya katanya sampai mahal segitu itu kan. Ngapain ke di rumah, dibawa ke rumah saya? Nah, itu saya. Enggak urusan saya sama itu kan. Suka-suka aja mau beli yang 400, yang mau 1 juta tuh, tas saya. Ya, tapi untuk kantor saya itu 2 juta setengah, itu masih yang murah itu. Yang 2 juta setengah, ada lagi yang lebih mahal lagi, artis-artis itu ratusan juta, puluhan juta, itu artis-artis itu. Mereknya juga, kita tanpa pilot lagi kalau untuk artis-artis itu. Oh gitu ya, itulah cerita istri saya di jalan cerita tentang papilon ya. Temennya bilang papilot. Nah itu ya cerita perjalanan ya dari rumah sampai pom bensin Kota Banjar. Itu lokasinya di Parung Sari ya, itu dikenal dengan daerah Parung Sari dekat pom bensin itu namanya tuh Banjar Atas ya, Banjar Atas ya. Di Banjar itu di pertigaan itu ada lampu merah. Ke kanan itu ke arah ke dalam kota Banjar ya, ke dalam kotanya. Terus kanannya ya ke Pangandaran. Kalau lurus ini dari lampu merah. Kalau lurus ini mau ke Jawa Tengah. Arah ke Polres ya, Kota Banjar. Tuh, dan arah ke kantor Setda ya, kantor Wali Kota Kota Banjar. Lurus arahnya. Karena lokasi Polres sama kantor Wali Kota itu sebelum perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Ya itu informasinya ya seputar perjalanan sore hari ini ya. Semoga dapat informasi seputar Kota Banjar ya, walaupun cuma sepintas. Ini ada bagian duanya, saya punya 3 video ya tadi kemarin sore itu. 3 video saya belum satu persatu diupload ya. Oke ya, jangan lupa ya subscribe dan kasih komentar bila teman-teman menyukai video ini. Semoga channel kita makin berkembang dan teman-teman semoga selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya atau yang tidak diinginkan. Ya, kita semua semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.